Vaksinasi COVID-19 di Gra Oikumene telah memasuki hari ketiga pada Rabu 10 Maret 2021. Selama 3 hari tersebut, hampir 1.000 orang telah menerima vaksin. Para relawan yang berasal dari PGI, Rumah Sakit PGI Cikini, Rumah Sakit UKI, dan tim dokter GPI mempunyai kesan tersendiri dapat melayani pada program vaksinasi di PGI. Langkah yang sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat komunen ya, utamanya khususnya lansia dan Pak Haroroniawan. Mereka adalah yang sering kali melayani di garda terdepan untuk supaya tetap sehat. Sangat menyenangkan untuk melayani sesama, untuk khususnya untuk umat Tuhan di sini. Kami tidak memandang apapun, semua bisa datang ke sini dengan cara mengikuti prosedur yang dilakukan oleh Kemenkes. Kita jadi relawan vaksin, oh saya senang banget bisa istilahnya membantu jadi relawan kayak gitu, bantu oma opa terus nyemangatin. Merasa sangat senang karena semua yang dari pihak pemuka agama sama yang lansia sudah berhak mendapatkan vaksin. Semoga yang sudah mendapatkan vaksin diberi kesehatan selalu dan kita juga terbebas dari corona. Karena relawan sudah siap, mereka tanggap untuk bisa membantu menyesuaikan apa yang perlu harus dilakukan.